usaha dari mulai ke berkarir gua mungkin yo yang penting halal wak cubo sadalah kerajo mangga stok karut pokoknya stok karut pun stok karut biarlah kini dan jauh hidri dan baman di palu bakar rajo sampai subuh. Yes, welcome back to Total Mama bersama saya Dwi Koto the channel of the CG. Dan please welcome Ajo terbaik kita yang selalu di nanti-nanti ya. Udah Budi Setiawan. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dah, makasih banyak untuk waktunya lah diizinkan waktu kemari gitu. Ade sama-sama. Jalan kan tentu wae kan. Lah iya. Mujo li bakirim mek pun dah. Ya lumayan sih kurang tepek batanyo nak dulu sikur jo. Nak dulu ka pulang beko. Pulang sore-sore banyak dulu. Ya. Jadi ikut tapeknya di mana gitu jo negari ko jo. Ikut tapeknya di Simpang Jaguang di Toboh namanya. Simpang Jaguang Toboh. Iya, Toboh. Berarti aja asli Siko aja, asli orang Siko. Asli kalau di Piaman yo apa emak awak di Piaman mah awak lagi ada di Piaman kan. Berarti ibu itu. Berarti ya mungkin ke Solo ya kan. Ah, iya. Berarti di Siko dan pendidikan Siko sadu yo. Di Siko pendidikan Siko sadu. Nak ada ke kamar. Jadi tali pusik atau lawat tanam di Siko jadi nak bisa keluar mana Siko aja tuh. Ya. Kalau orang kan banyuan gitu ya. Banyuan tengah ya tim merantau sekarang juga kan. Kalau gua apa tanam kan main. SD, SMP, SMA gitu ya. Ada siko satu. SMA di mana aja? SMA di Kiaman aja. Kiaman aja. Kuliah aja dulu. Kuliah nak do kuliah ada. Awak kecang kama awak Allah masih dengan SMA lah panek malam main aneh aja kan. Batu aja. Ah? Memang pengana main gua atau memang entah pak. Kalau pengana main ada. Ah, jadi bak tiba tu ya. Lama mana sekolah gua sebaya tu, jadi udah singan SMA kerja lah. Ma biar biar kepeng gaek je lah. Nanti kita. Ya kalau kerja biar banyak aja kan. Iya kerja. Aku nak dona kerja biar tu. Jadi siap sekolah, siap SMA, mana kerja je lah. Oh banyak kerja dari sekolah tu lah kerja juga kerja mulai dari macam-macam lah. Ma manggali lawak, ya kan. Oh, manggali lawak dulu. Manggali lawak tu juga dulu. Manggali lawak. Ngamen ada aja tuh. Ngamen di seputaran pokoknya seputaran Piaman gitu ya. Ah, macam lah pokoknya apa aja nih. Mamangun orang awak lo kuliah. Aduh lo dulu kuliah. Aduh lo, tapi tukang nak pandai ada dengan kuliahnya. Kalau kuliah gua sangat nek kerja ya, macam kuliah ya. Iya iya iya. Sempat lo dulu. Banyak macam-macam kerja dari bawah lah selain. Bapak kok lapan doang nak? Nggak. Bapak mana nggak? Sekolah kok taruh yang ngecek kan kira-kira. Dia mau nunggu awak lah juga. Itu Jo. Sepanjang tu berjalan kehidupan kan. Ah, bila di titik pertama aja tu masuk kah? Mungkin aja dulu dari dunia lawak kah atau dunia tarik suara kah dulu gitu? Pak dari dunia gaib pak. Ya benar itulah kira-kira. Kalau awak pertama kalau untuk dari dunia tarik suara indak lah dah kalau suara pengawal lawak yang paling paling aja ya kan. Indak lah mah. Kalau lawak indak dah kalau lawak mungkin dekat kawan mungkin kan duduk dengan kawan istilah tongkrongan. Yo kalau kan dari lapau-lapau. Ada itulah kira-kira. Jadi kalau untuk masuk ke dunia apa namanya tarik suara kecil ya, yang mulai komersil lah gitu gitu itu tau diajak lo dek kawan dulu ah baca itu dulu kan di kebetulan kok panjang cerita ya bang orang rumah dari nama buat musik ke kawan awak dari oh. Jadi kawan awak kok awak cok mana nyanyi gitu, mana nyanyi pakai gitar dulu kan. Nyanyi biasa sih kok. Nyanyi biasa aja, cuman waktu itu sedang awak muda, pangana sedang terbuka, apa nak nampak kok jadi aja lah. Yo, yo. Jadi kawan awak kok tertariknya dan suaminya kok disapuin ke suaminya, aduh kawan awak, cek kan, nyok pandai mode kok aja, abok dengan main, cek kan. Nah, jadi, cek kan, tipu kesinan didengar lah gua akhirnya payah langsung lagu ciptaan seorang tu iya langsung payah kabuki coba cucumbo je dulu je kan kebetulan sampai rekaman di bukit dulu ya kan di awuah je tau di Sayo di mana aja Sayo studio ada kalau anu gua ni rumah biasa je oh, home studio saja ya apa bawa lah okay. Sinan kan jadi
diajak aja nama anu tu Bang Raymond, namanya Bang Raymond. Jadi Bang Raymond gua diajak ke bukit udah payah saya buat buat dulu. Awak buat musik, buat buat lagu lah. Yeah, yeah. Kan dia buat musik, awak buat lagu, buat musik buat lagu sampai album kan. Nak sampai di situ dah. Bau sawah lo Bang Raymond gua dulu. Bang Putar lo mencari produser sebaliknya kan dia baik lah. Aku awak ada no, cuba dah dengar je kan. Alah banyak producer menolak. Kalau mau dengar dia lah banyak aku yeah, mahas, yeah. Je kan. Ada je producer yang yang tertarik kan. Aduh je kan. Ah dia ambil mungkin batu je kecil orang Rezeki pasal sangkuit tu kan. Ya yo Rezeki tu tak tahu sangkuit. Ah sangkuit sangkuit. Udah producer je aku mau ambil kan. Alhamdulillah langsung booming ketika itu kan album pertama. Berarti lah kan? di rekaman, di produce, ada CD di pasaran ke karya-karya musik gitu aja. Atau masih lah direkam lah, cuman untuk memedarkan tuh butuh produser. Yo. Nah, jadi itu dicari produser yang mode nano kecil tadi banyaknya nublak nama mode koko aku gua coba. Aku alah banyak ke macam kan. Mm-hmm. Ada produser yang tertarik, ya udah buat buat aja ke. Nah, produser itulah yang memproduksi kan. Mang Rezeki produser yo sangkut besangkut tadi itu alhamdulillah meledak lah album tu kan. Gua lupa jawab. Album pertama tu yang pakiran-pakiran tu isinya aja. Ah yo pakiran-pakiran tu. Album pertama ya. Album pertama tu. Di situlah awal sadola dan untuk kalau ilmu dalam anu tu awak otodidak kan sadonyo. Menyanyi ya. Bagi gitar, membuat lagu. Ya, jadi dalam dalam hal itu tuh dihadapkan awak untuk manggung lah ya kan. Live lah gua di Bukur Army. Live lah kan. Sementara itu awak ada ke sini dah. Lu pernah sama sekali? Aku pernah sama sekali untuk menghadapi orang banyak tu dah bahas. Jadi selama album tu lah kedua setahun sudah tu nak berani ambil acara ada masalah anu wak nak do do tindar saki gara-gara mental nak do juga mental nak ada itu telah mang awal balik gue kan ya ba awal caru ba acara menghadapi orang di muka umum di pentas ba acara menghibur awak jatuh lah tiba ke komedi tiba iya, kan iya. Sementara awak komedi tu kan kawan bukan alun sempat untuk masyarakat banyak ada kan alun siap mental alun siap mental ya dah selama setahun tu otomatis tu orang lah majak acara segala macam. Awak nak do keberanian tu kan? Awak anian tu selama setahun tu dulu. Lah sayang mana je. Sampai awak kumpul lah mental awak cuba pada jara dengan mai cari anu segala macam. Lo takah kau takah kau awak cubuan lah. Itulah takah kau lah jadi anu itu gitu kan? Jadi beraja learning by doing saja lah sambil berjalan saja jo ya. Ah iya. Apa namanya learning by doing? Pakai wing wing SR nak dul Lion Air nak lah. Nak jalin saya. Ha ke jo. Ayo. Ayo ya. Awak menunggu dia apa kau mangi? Cuba menyambung tu. Awak tu lawan yang lo. Apa nak ada kena. Ala ke lagu tiang lo. Oke, siap. Berarti itulah lagu bertamu, itu berarti itulah gerbangnya sadu aja yo. Iya, jo masuk ke dunia per entertainan Minang masuk tadi yo. Itu awal awal sadonya dan itu tak lepas dari tangan Bang Raymond tadi. Bang Raymond yang musawan sadu ya kan. Jo produser tadi pasti. Jo produser ya betul betul. Oke, kini lah labara albumnya. Kini kalau awak cie setahun dulu tu kan cie setahun cuman dalam 2008 balik tengah hari ko nak buat album dah doh masalahnya kini ko keadaan untuk membuat album tu agak payah ni kan orang lah bisa nak. Jadi tak saja media ko terlalu maju benar orang lebih milih ke YouTube atau download MP3 banyak ke situ mungkin jadi orang nak dong membeli VCD atau kaset dan kan jadi memang lari ke situ dan awak harus kasinan aja sadonyo gitu untuk yo mending kemajuan teknologi dan nah memang ke situ aja pagi selanya cuman terakhir aduh aja ngeluarin single C kan yo yo paling dalam bulan petang baru kan. Oh sing ya single ya bab buat patang tu lah lama lah. Tu hanya untuk cik tu saya tak ada untuk album kamu kau tidak. Kalau untuk album tak mungkin awak membuat cik ya single je buat lah gitu. Kalau untuk album mungkin dana kadang titi masuk sangat nek. Ya makasih itu kan kalau di produseran dia kalau ditangani secara profesional dia kan bisa jadi juga. Cuman
gini kok kaset CD itu memang kurang juga. Emang kurang untuk daya beli orang tuh memang kurang loh gitu. Orang kini lah bisa mencari dunia aja tangannya, kan? Lah bisa mencari lagu aja tangannya. Iku saya selesai satu kan. Kan yo. Ya. Tak perlu ya CD CD. Kecuali orang-orang nang gak nang tuo, nang negari-negari tertentu mungkin masih CD bisa gitu. Jadi, ya. Bisa jadi masih ada nama tuo tuo. Betul betul betul. Jadi kini ase apa aja kegiatan terlepas dari corona aja. Kegiatan kini yo. Oh kegiatan kini kok mungkin yo. Coba membuat video, membuat single-single tadi itu, itu aja. Ya. Nah kalau tambah lu juga corona aku itu bapak ram saya rumah aja, saya mau mana? Alhamdulillah lah, lama sah. Tinggal menggigit aja. Parah nu kemak lah. Kalau sih kau efek corona aja, lay mengkaduah kah kau atau hanya sekedar siaga saja atau apa gitu? Kalau di situ, orang lah siaga satunya kan, dan kalau untuk keluar itu, awak harus diwajibkan pakai masker segala macam kan. Iya. Nah, dan tiap-tiap perbatasan tuh lah ada jago. Kan. Tapi yang positif, alun aja di situ. Positif lah ada, cuma kabarnya lah dulu nanti sembuh, lah dulu nanti sehat ini. Oke Jo, sepanjang perjalanan Jo tuh sampai dari awal sampai kini Jo, sawara karirnya iduik ku bagi ya Jo dulu gitu Jo. Bawa perjuangan Jo di titik-titik bawah dulu gitu Jo. Iya, kalau untuk usaha dari mulai kabar karir gua mungkin Jo yang penting halal, wak cubo sadolah kerajo mangga stokar roto pokoknya stokar roto pun sempat dulu sempat pokoknya apa aja yang penting halal. Masalahnya dulu kalau dulu istilahnya waktu muda-muda dulu tuh awko kan agama nak mungkin minta kama ada gitu kan, jadi ya udah usaha seorang kerajo seorang sampai kini kan ya. Itulah tuan tu nak sisiyo, ado jo jalan lagi he kan. Ndak awak sangko-sangko, ndak pernah tapi kiah ada awak. Jadi he bentuk kau gitu. Alhamdulillah aja kan. Sampai kini. Cuman nah, kalau saya lihat dari cerita, wadangan dari cerita jo tadi, Anjo ko jadi artis mentuknya ndak niat. Ndak niat dari hati gitu. Iya. Ya, kalau awak baato. Ya kalau ndak bersombok jo Bang Raymond tu mungkin aja ngambang sungkin mengamen sih gitu kan lagu aja ubek mungkin bagi sih kawan-kawan di kandai mangga gitu sama ngopi betul jadi aduh adih kok nak tadi ya mau mode saja jadi nak dipikirnya satu dua pokoknya mengalir dapet kini gua habis gini mode itu pikir pokoknya aduh untuk sagi itu aduh itu panganak dulu nak tuh sampai jauh ke panganak. Ada yang jadi artis kalau sebagian orang kan mode awaknya kadang-kadang terbesit aja deh ya kan? Iya. Ada yang jadi artis, ada yang jadi nak aduh cuman itulah Tuhan tadi itu aja tuh yang punya kuasa kan nak tapi kias segini Allah doa jagi takah gua gitu kan yang penting wak dulu panganak dapet sehari-hari, alah itu aja dulu-dulu alah selamai, aman dari ko, aman sampai kini kan, ya itulah nah iklan lah banyak masuk kan. pertanyaan awam cek jo sejak follower jo tu menjujui naik itu apa perasaan jo? Wih, banyak orang yang nampu jo dia nih jo, apa gitu jo kini lah 3.000 ya jay, barangnya barangnya tak ada lah sebanyak itu kan. Oke jo, cek stay jo ya. Itulah berarti. Boleh seleb deneh gitu. Macam itu aja. Berarti kok masih wak non kadiri masih ado penggemar wak kira. Ah yo betul lah. Orang yang suka kawak atau mungkin wak sesanya untuk masih di follow orang berarti masih ado anu orang kawak gitu kan. Alhamdulillah aja lah tu sudah tu kalau tiba kalau untuk yang itu ya udah syukuri aja gitu. Pokoknya intinya tidak menyangkut, tidak gitu ya. Menyangkut. Rencana Tuhan gue kira lebih dari yang bayangkan. Iya, gitu. Iya. Nah, syukur itu sadonya, syukur itu sadonya. Cerita Jojo, cerita Jojo si Pras tuh bantu coba supaya si Pras begitu mengidolakan Ajo gitu. Ada tidak yang berkesan dari Ajo kayaknya? Gitu? Kalau awak berkesan kayaknya tuh ada lo lah, ada. Anu bareng lo kan membuat anu bareng dinyo. Ah pacar pari itu mana? Tak lanjut je. Ah? Pacar pari taburai je. Pacar pari taburai. Iya.
itu awak menunggu si prasnya. Aja ada aja. Ah ya langsung lah tuh gitu. Masalah itu kan ibaratnya proyek-proyek inyo gitu aja. Proyek si pras itu. Jadi awak kalau diminta tolong siap gitu. Siap tarik. Betul. Nah, karena awak mendukung lo generasi-generasi muda tuh untuk lebih maju tuh apa yang bisa tolong ya udah itu. Generasi muda maksud itu Ajo kan masih muda, mang lo membatasi diri kan? Masih muda, ya masih muda wak. Cek barang aja. Ah, boleh. Oke Jo. Nah, sejauh aku aja lihat Ajo kurang begitu dalam artian dengan pesatnya dunia-dunia hiburan di ambil saya lingkungan Minang tuh ya. Pesatnya perkembangannya, Ajo tergolong santai orangnya. Apa itu Jo? Atau memang muda itu saya Ajo dari dulu atau memang baa gitu Jo. Dulu lah sempat cuman ada kendala sang nenek dan waktu itu sebelum corona kok untuk manggung-manggung masih ado tuh kan. Jadi nak tak fokus ke sindan wak itu do kita. Lebih ke waktu Jo ya. Iya, lebih ke waktu dan waktu untuk menyesuaikan waktu Jo kang kawan tuh bentrok tarun gitu. Itu lah PR kadang aja. PR kadang salah itu. Wak buat mudigo, cak kan? Nah, sudah tu pas hari H kadang bentrok kan, jadi kadang itulah yeah. Makanya tak jadi fokus ke acara-acara aja hari. Mungkin awak lebih ke di Instagram mungkin awak cocok membuat film-film video-video Instagram masih ya, sketsa-sketsa. Mungkin bantu tu lah kira-kira untuk masih ada. Sementara aku masih begitu. Cuman kalau seandainya ado, dapat kawan yang klik tim nan solid bisa kok tak menutup kemungkinan aja. Tak menutup kemungkinan. Di wek lo proyek kadang kan misalnya pecah pari wak wek lo gitu ya. Iya. Pecah kepalu misalnya. Pecah kepalu kan nak keluar. Ya sebab awak pun salah satu orang nan menggemari Ajo bisa dari ya pun tak tahu lo doang gitu. Wah menang lagunya wal-wal lalu kok aneh lo minang aja kayak jadi dari situ gitu jadi ya, Ajo ko ya salah satu barometer seniman di Sumatera Barat. Ko menurut ya Ajo? Menurut. Ya bukan ngapuang-ngapuang, bukan muji-muji Jo. Ngapuang-ngapuang. Ya. Ya kalau hitam fair gitu ya. Hanya tukang ngapuang, dah bukan ngapuang-ngapuang gitu. Itu nama rasuan sebagai netizen Ajo gitu. Iya. Nah, terakhir Jo dari awak. Tolong sampein semacam kata-kata mutiara lah. Semacam kuat untuk sanak-sanak nan new berkarya. Kalau untuk dalam karya mungkin dia buat jangan bosan-bosan karajoan jelah. Pada suatu saat mungkin akan bersobok titik di mana awak aku nanyo nanti. Yang penting usaha aja taruh. Jangan pernah latih, jangan pernah putus asa. Yeah. Pokoknya karajo. Alah. Jadi, enggak usah dipikirin hasilnya dulu aja. Iya. Jadi, ayo bisa kerja di karajoan tadi, Nah, beko ada tahu dari di titik mawa yang muncul, boomnya gitu aja ya. Betul. Eh, Pak, itu pada awak. Oh, main hewan saya nyoba. Kalau enggak jadi sapi tadi tuh enggak kasih duit pengen enggak gitu. Menarian saya gitu. Menarian taruh saya gitu. Oke, Jo. Terakhir, kok masih ada yang kerja sampean sebelum Jo suruh menyanyi closing? Apa kau sampaikan leh? Itu kawan-kawan lamu atau sia atau follower aja atau untuk kawan lamu kau ada awak kisah awak cie awak kau ada mencari video kau awak minta maaf sekarang kadang eh karena waktu sekolah dulu untuk dari sekolah tu lanjo dagi gaya tidak sampai ada gitu kan? Itu jadi kawan ko yang acok jadi korban seorang ko basuruh nyo nak sekolah abiko di masuk sekolah tu minta nyo anu si Dodi sakit itu minta sumbangan cak kan apa baju kawan ko basuruh ada libur basuah minta sumbangan ikut tu awak bagi-bagi teh nyo ialah bagi doso berarti ya acok tu nyo jadi pokoknya ado lah gitu ya pokok ado jadi pokoknya dalam saya itu kalau lapan niang mego asiana sakit aja sekolah ada lo atau cari karton gitu atau si Dodi namanya eh tinggal di anu kini di Surian kalau nggak salah aduh ya, kan? Oke Jo. Oke. Sekitar Jo
lagu nan jadi masterpiece aja lah selama perjalanan karir nan jadi andalan mana aja bagian revisi itu. Lagu yang better hibur lo sana-sana serius aja. Lagu itu. Ya kalau dia nan jadi tersangkainya pikirannya menangan namu aja boset pakiran-pakiran. Pakiran-pakiran ya udah. Nggak. Halo papa, ini mama. Ah, lagu aja. Itu anak mama itu juara tuh. Itu ya. Itu ya. Apa mana nih tak sebagai ini? Itu adalah ramai rutenya. Ah itu jalan nak. Okay. Pakiran pakiran, let me again, ma tau den, waden tengen, tuang panjola kaden, bawang mah, tuang panjola kaden, bawang mah, tuang panjola kaden. Alah. Bawang mah tu, bawang mah atau baru? Ah tiba-tiba. Bawang mah jadi. Ah bawang mah tu. Bawang seperti kata-kata lai tahu uang mah gitu. Iya, atau bisa beda. Jadi mantap tu. Kalau di Piaman tu baru uang mah. Jadi tu cuma di Piaman ko R ko gak hilang. Jadi tinggal batelohan gitu. Bau uang mah. Enggak. Jadi setiap orang kalau di Piaman ko mengecek banyak R-nya yang gak hilang. Jadi so, baru bau. Bau. Urang bau, uang gitu. Bau uang. Mau uang kok. Mau uang, uang. Jadi laba cuka kadang-kadang juga G kan. G H. Berarti makasihnya yang bau uang mah di lirik aja tuh tiba-tiba? Baru uang mah, baru uang mah. Jadi oh, urang baru uang mah gitu atau apa? Bukan, bukan, bukan. Ah tiba-tiba. Ada teman jalan, bau uang mah, baru uang mah. Kalau kalau di tapi dayu apa? Kalau menyebut baru uang mah, bau uang mah, bau uang mah. Baru uang. Mah. Mungkin lain tahu uang mah awal itu atau? Tidak ke situ tu dah. Panjang lo mencarian lo ya, tapi kau lah WDM deh. Kau mencari kesenangan apa ya, Pak? Oke, oke. Cuman nanjalin lagu itu ya, mana sampai kini masih tersengkek. Mungkin sangat sadonya banyak yang merasa muda itu nak. Pakiran, 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 pakiran. Let's meet again. Mata udah pada tengke tuan tanya lo kemana? Cuman kini bapa yaudah, pakai tengke tengke pakai narkoba. Sarawak tangkalnya kebe saja. Style gaya nagari luar. Style gaya nagari luar. Jiko mabuk cik subanta mayengak engak di tengah pasar nampak cewek nagari luar saja. Halo papa. Ani sep, saya ini papa. Siap, Jo. Okay. Terima kasih. Waktu Jo. Mudah-mudahan Ajo sehat-sehat seluruh keluarga. Amin, amin. Berjalan lancar, semua mimpinya terwujud. Amin. Ayo. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ajo tengah dulu sekeluarga. Amin, insyaAllah. Sehat seluruh. Pokoknya, dusana kita di siko di rantau maupun di kampung sehat sadoe. Insyaallah amin, insyaallah amin. Oke senang mudah-mudahan nota lama jua jua buset bisa membawa sudut pandang baru, bisa membawa inspirasi baru untuk sanak sadonyo. Berkah tombo, berkah tojo, berkah untuk sanak sadonyo dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.